Novianti Kurniati alias Novi Bule nyaris diamuk massa saat melapor soal teror yang dialaminya. Diketahui Novi Bule adalah kader PDIP yang jadi sorotan lantaran aksinya yang melabrak Rocky Gerung. Kini bak kena karma setelah videonya melabrak Rocky Gerung viral. Hal serupa pun hampir terjadi padanya. Noviana Kurniati diserbu sejumlah massa saat coba melaporkan teror yang dialaminya. Dalam video singkat yang diunggah akun Twitter The Meat Is Back, terlihat Noviana Kurniati dikejar massa hingga harus mendapatkan perlindungan polisi. Kondisi pun menjadi kian tidak kondusif setelah beberapa massa melontarkan kata-kata bernada provokatif ke arah Novi Bule. Kejadian tersebut pun berhasil memicu kericuhan hingga kian tidak kondusif lantaran beberapa massa melontarkan kata-kata bernada provokatif ke arah Novi Bule. Lalu tampak beberapa pihak kepolisian yang ikut berjaga dan mengamankan Noviana agar tak menjadi bulan-bulanan massa. Namun karena massa tersebut sangat emosional, mereka pun terus mengejar Novi dan aksi saling tarik pun jadi tak dapat terhindarkan. Noviana Kurniati atau biasa disapa Novi Bule, wanita yang viral labrak Rocky Gerung, kini mengaku mendapat ancaman dan teror. Terbaru, Noviana mengaku diserang massa yang diduga simpatisan Rocky Gerung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Hey!